Hello YouTube, saya John dari AJ Mood. Nah, hari ini special sikit lah. Dalam meja saya ada P1 dan satu sliding kit yang banyak orang suka. Maybe yang saya tahu lah ini, John Wick TTI sliding kit for P1 Alloy. Dan dia mah, ini apa ni? Ini 10 sini, saya tak tahu apa nama dia. Dia macam ni. Saya nampak jika ada minat John Wick, saya nampak lah ni dia, dia ke sini. So ini P1 I sendiri lah. Saya nampak satu dunia yang P1 kena masalah macam ni. Jangan crack jika main banyak ataupun main cash yang kuat. So I memang sudah crack. So hari ni saya nak tunjuk macam mana kita tukar ini sedikit di Alloy Combat Master. So sekarang kita mulakan lah. First kita nak masuk magazine. Ini kita tarik pada lock, keluarkan magazine. Lepas itu, kasih tutup dua pin ni, kita tolak ke bawah, nah, masuk keluar. Ini sliding kit yang asal kubai melo. So ini dah tertepi, ini mula tertepi. So sekarang kita nak buka di dalam empat. So boleh nampak salah. Ayah. Lupa angkat tus. So tools yang kita perlu adalah satu screwdriver kecil. Kita buka sini. Screw kecil ni, lepas tu ini sudah sistem keluar. Tu sini tolak. Ini pun keluar. Ketua ini biasa air macam ni lah. Biasa air terus tolak belakang sini, sudah keluar lah. Sudah keluar. So kak, TTI ni memang tak ada ni M-side lah. So okay, M-side tu kita kena keluarkan. Dan ini pun kena keluarkan. Terus you nampak apa you kena remove. You kena remove semua dari you main asai sliding kit asai nylon tu. You kena remove semua. Ini pun kena remove. Keluarkan. So semua barang itu keluarkan. Nanti kita pasang balik ke tu TTI ni. Ini yang assignment lah. Plastik nylon. Tahan. So kita pasang sekarang step by step tadi yang buka apa yang sudah buka, ia pasang balik tu barang. Okay. Mana tu barang tu? Step pasang balik semua barang yang kita buka. Ini kalau pasang rasa tak perlu lagi, rasa tak perlu. Lupa ini ya. Dia ramai kau sesep-sep mana tu. Ini. Lupa pula itu ketui. Ini oh, dah pasang. Susah. Yang kat master kena kopek-kopek kalau belum masuk. Ini. So, kita kunci belakang skru. Skru mana? Skru yang tadi. Skru kasar ni yang saya buka ni. Oh, tak kasar. Okay, kunci siap. Ini rasa kena bubuk tip sikit lah. Kita buat. Kasar balik dulu. Masuk
Sabi. Ini barang kena masuk sampai rapat deh, lalu tekan masuk. Kita selalu masuk api ya. Boleh kita selalu masuk api, ini mesti goyang dan kena buat juga. Kita buat sikit-sikit, modifikasi ke sana juga lah. Kita lagi lapat ini sedikit sama dengan bawah end side. Pasang habis, lepas itu masuk pipe ini. Auto barrel sama inner barrel nak kick ni. Dia suka tak sangkut lah. Lepas itu kan apa view nak perfect sikit. Dalam ni dia plastik, dia boleh bagi picat colour gold, so dia supaya dia kan jadi macam TTI yang asai colour gold untuk pattern kan lah. So kita pasang set ni, kunci musuh kunci siap, so kita masuk dalam P1 kita balik. So kita P1 balik sini, kita start pada betul. So dia tak sampai dah smooth. Okay, ini senang, terus colok. Lepas itu dia screw ni, elengki ni, terus masuk ke sini. Lepas kita kunci je elengki ni. Kunci je ini. Selesai lah. Nampak? Kembali master dengan CTI. So, sekarang kita sudah mixer semua barang smooth. Selesai. Kita masukkan gas. Okay, 134 lah. Bukan gas mana api dah. Mana api dah 134 nak cok. Nah, gas 134 lah. Bukan 22, bukan 29. Bukan 410. Ini still standard pakai dah P1 dengan 134 ni. Kalau betul tekan. So, saya akan tutup lah. Pipe tadi ada sikit masalah. Pasang semua, siap lah. Okay, masukkan magazine kita. Ini magazine kita suruh pasang gas lah. Okay. Siap semua. Nanti kan. So, hari ni dah siap lah. For ni G17 P1. Ini kurbai dengan P1. Kita upgrade kan ni, bukan upgrade kita siap. Replace kan barang yang rosak. Combat Master TTI G17. Dia ini set ni, dia main set ini, yang ni. So bawah tu kena beli sendiri lah. Dalam ada logo siap-siap. Terence Tactical. Boleh dengar lagi bunyi ya. Smooth kan? Okay, sekian hari ni video siap. Thank you. So yang minat Combat Master ni, dia boleh cuba inbox kan John lah, ataupun AJ Mode punya page. So kita akan bagi harga yang special for Swaby First 5 set. Kita akan bagi ni special price for first 5 set yang order lah. Yang itu je. So thank you.